Nur Nawawi, mengapa khazanah jual harta negara pada waktu harga jatuh? Khazanah sells 85 million tenaga shares for over 1 billion. Sini kena tanya Perdana Menteri ya. Mungkin keadaan terdesak, tapi terdesak lebih baik hutang daripada jual dalam keadaan harga merudum. Kalau dulu masa harga agak bertahan sikit pun diserang habis-habisan apa ni kerajaan Pakatan Harapan, sekarang ini mereka ulang, bukan lebih baik, lebih teruk lagi ya. Sekarang pasaran saham tu merudum. Orang kata merudum ni maknanya jatuh langsai ke bawah lah, tertera. Masalah ni sekarang juga kita pilih nak jual, maknanya harga pulangan tentunya lebih rendah. Tapi saya percaya Perdana Menteri dan Menteri Keuangan harus jawab, kalau perlukan wang, maka dalam keadaan sekarang ni maka kita terpaksa berhutang. Jadi tengok nisbah kosnya secara relatifnya. Kalau kita mula jual aset penting negara dalam keadaan sekarang, negara tu betul-betul nampak akan bankrupt dan kerugian kerana nilai aset sekarang jatuh. Harga hartanah, pasaran saham. Kita lihat je pasaran saham bagaimana merudumnya sekarang. Saya tak kata jatuh. Yang kata jatuh, istilah Melayu ni sedap ya. Pahit, berdengung. Jatuh, merudum. Kona, baring. Jadi dia gambarkan, dia bagi bahasa tu memang sakat ni. Fikir-fikir, pahit sambil berdengung. Okey, baik, terima kasih banyak. Sehingga kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.